Halo Sobat BTK Channel, berikut kami akan memberikan update seputar Karbo Cup 2020-2021. Update untuk hasil lengkap di babak perempat final Piala Liga Inggris yang berlangsung hari ini. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil perempat final Piala Liga Inggris yang berlangsung tadi malam atau hari ini di pertandingan sebelumnya di mana Arsenal sukses kalahkan Sunderland dengan skor 5-1. Sementara itu, pertandingan yang berlangsung hari ini Kamis 23 Desember 2021 di mana tuan rumah Brentford harus mengakui tamunya Chelsea dengan skor 0-2. Dengan hasil ini, maka Arsenal dan juga Chelsea sukses lolos ke babak semifinal. Hasil babak perempat final lainnya yang berlangsung hari ini, laga big match di mana tuan rumah Tottenham sukses kalahkan West Ham dengan skor 2-1. Laga big match lainnya di mana tuan rumah Liverpool di waktu normal hanya mampu berbagi angka 3-3 atas tamunya Leicester City. Pertandingan dilanjutkan lewat adu penalti, Liverpool akhirnya menang dengan skor 5-4 di adu penalti. Hasil ini membuat Tottenham dan juga Liverpool lolos ke babak semifinal Piala Liga Inggris 2021-2022. Top skor sementara hingga babak perempat final ditempati oleh Marcus Forrest dari Brentford dan Ketiah dari Arsenal dengan sama-sama mengoleksi 5 gol. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Piala Liga Inggris di babak perempat final hari ini atau tadi malam. Di mana jagoan kalian di Piala Liga Inggris musim ini? Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di-subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.